بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah perang dinasti Umayyah melawan Bizantium. Pengepungan kedua Konstantinopel oleh Arab pada tahun 717 hingga 718 adalah upaya gabungan darat dan laut oleh pasukan Arab dari Kekhalifahan Umayyah terhadap ibu kota Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel. Upaya ini menandai puncak dari 20 tahun serangan, gangguan, dan pendudukan Arab yang bertahap terhadap perbatasan Bizantium, sementara kekuatan Bizantium sedang melemah akibat kekacauan dalam negeri yang berkepanjangan. Pada tahun 716, setelah persiapan selama bertahun-tahun, pasukan Arab, dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik, menginvasi Asia Kecil milik Bizantium. Meskipun pada awalnya mereka ingin memanfaatkan perang saudara Bizantium dan membuat kesepakatan dengan Jenderal Leo orang Isauria, yang bangkit menentang Kaisar Theodosius III, akan tetapi Leo justru memperdayai pihak Arab dan merebut tahta Bizantium untuk dirinya sendiri. Setelah melewati musim dingin di pesisir barat Asia Kecil, pasukan Arab menyeberang ke Trakia pada awal musim panas 717 dan membangun garis pengepungan untuk memblokade kota yang dilindungi oleh tembok Theodosius yang besar. Armada kapal Arab, yang mengiringi pasukan darat dan dimaksudkan untuk melengkapi blokade kota lewat laut, dihalau beberapa saat setelah kedatangannya oleh serangan api Yunani dari angkatan laut Bizantium, sehingga memungkinkan Konstantinopel untuk memperoleh pasokan makanan melalui laut. Sementara pasukan Arab menderita wabah kelaparan dan penyakit pada musim dingin berikutnya yang keras. Pada musim semi 718, dua armada Arab yang dikirim sebagai bala bantuan dihancurkan oleh Bizantium setelah ada kru Kristennya yang membelot, dan satu pasukan tambahan yang dikirim lewat darat melalui Asia Kecil disergap dan dikalahkan. Dengan tambahan serangan pasukan Bulgar dari arah belakang, pasukan Arab akhirnya terpaksa menghentikan pengepungan pada 15 Agustus 718. Dalam perjalanan pulangnya, armada Arab nyaris diluluhlantakkan oleh bencana alam. Kegagalan pengepungan ini mengakibatkan dampak yang luas. Penyelamatan Konstantinopel menjamin keberlangsungan Bizantium, sementara pandangan strategi kekhalifahan diubah, meskipun serangan rutin terhadap wilayah Bizantium terus berlanjut, tujuan penaklukan langsung mulai ditinggalkan. Para sejarawan menyebut pengepungan ini sebagai peristiwa yang menghentikan gerak maju Islam ke Eropa dan menganggapnya sebagai salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah. Pengepungan Konstantinopel yang kedua lebih berbahaya bagi Bizantium daripada yang pertama karena serangan tersebut langsung dan terencana terhadap ibu kota. Pada 717 hingga 718, pihak Arab memutus hubungan kota sepenuhnya, alih-alih membatasi diri untuk blokade longgar seperti pada pengepungan 674 hingga 678. Pengepungan tersebut melambangkan upaya kekhalifahan untuk memotong kepala Kekaisaran Bizantium, setelah itu provinsi-provinsi yang tersisa, terutama di Asia Kecil, akan mudah ditaklukkan. Kegagalan Arab disebabkan terutama oleh permasalahan logistik, karena mereka bertugas terlalu jauh dari basis mereka di Suriah. Keunggulan Angkatan Laut Bizantium dan penggunaan api Yunani, kuatnya perbentengan Konstantinopel, dan kemampuan Leo III dalam tipu daya dan negosiasi juga memainkan peranan yang penting. Dalam jangka panjang, kegagalan pengepungan Arab mengakibatkan perubahan yang besar terhadap sifat peperangan antara Bizantium dan kekhalifahan. Tujuan Muslim untuk menaklukkan Konstantinopel secara efektif diabaikan dan perbatasan antara kedua negara itu distabilkan di sepanjang jalur pegunungan Taurus dan Anti-Taurus, di mana kedua pihak berulang melancarkan serbuan dan serangan balasan secara rutin melalui daerah tersebut. Dalam peperangan perbatasan yang tiada henti ini, kota dan benteng di perbatasan berulang kali berpindah tangan, tetapi secara umum,
perbatasan tetap tak berubah selama lebih dari dua abad, hingga penaklukan Bizantium pada abad ke-10. Di pihak Muslim, serbuan-serbuan itu sendiri pada akhirnya menjadi ciri ritual dan dianggap mulia, terutama untuk menunjukkan jihad yang terus-menerus dan sebagai perlambang peran khalifah sebagai pemimpin masyarakat Muslim. Hasil dari pengepungan tersebut juga amat penting dalam hal makro sejarah. Kelangsungan ibu kota Bizantium mempertahankan kekaisaran sebagai benteng melawan ekspansi Islam ke Eropa hingga abad ke-15, ketika kota ini takluk oleh Kesultanan Utsmaniyah. Pertahanan Konstantinopel yang sukses dikaitkan dengan pertempuran Tours pada 732 sebagai peristiwa yang menghentikan ekspansi Muslim ke Eropa. Sejarawan militer Paul Davies menulis, dengan menghalau invasi Muslim, Eropa tetap berada di tangan Kristen dan tidak ada ancaman Muslim terhadap Eropa hingga abad ke-15. Kemenangan ini, bertepatan dengan kemenangan bangsa Frank di Tours, membatasi ekspansi Barat Islam ke dunia Mediterania Selatan. Dengan demikian, sejarawan John Bury menyebut peristiwa 718 sebagai tanggal yang ekumenis, sementara itu sejarawan Yunani Spyridon Lambros menyamakan pengepungan ini dengan pertempuran Marathon dan Leo III dengan Miltiades. Akibatnya, sejarawan militer sering memasukkan pengepungan ini dalam daftar pertempuran yang paling menentukan dalam sejarah dunia. Di pihak Arab, pengepungan 717 hingga 718 menjadi ekspedisi mereka yang paling terkenal melawan Bizantium. Beberapa catatan masih bertahan, namun sebagian besarnya dibuat pada masa selanjutnya dan semi-fiktif serta saling bertentangan. Dalam legenda, kekalahan tersebut diubah menjadi kemenangan. Maslamah pulang setelah secara simbolis memasuki ibu kota Bizantium dengan menunggangi kudanya dan ditemani oleh 30 penunggang kuda. Ia disambut dengan amat hormat oleh Leo, yang memandu Maslamah menuju Hagia Sophia. Setelah Leo memberikan penghormatan kepada Maslamah dan berjanji untuk memberikan upeti, Maslamah dan pasukannya 30,000 dari pasukan awal sejumlah 80,000 yang pergi ke Konstantinople kembali ke Suriah. Kisah pengepungan ini mempengaruhi cerita serupa dalam sastra epik Arab. Pengepungan Konstantinopel muncul dalam kisah Umar bin Al-Nu'man dan putra-putranya dalam 1001 malam, sedangkan Maslamah dan Khalifah Sulaiman muncul dalam kisah 101 malam dari Maghreb. Komandan pasukan pengawal Maslamah, Abdullah Al-Battal, menjadi tokoh terkenal dalam sajak Arab dan Turki sebagai Battal Gazi atas tindakannya dalam serbuan-serbuan Arab pada dekade-dekade berikutnya. Demikian pula, epik abad ke-19, Delhemma, terkait dengan siklus mengenai Battal, menampilkan versi fiktif dari pengepungan 717 hingga 718. Tradisi Muslim dan Bizantium kemudian menganggap bahwa masjid pertama di Konstantinopel, dekat praetorium kota, dibangun oleh Maslamah. Pada kenyataannya, masjid tersebut kemungkinan didirikan pada 860 sebagai hasil dari kedutaan Arab pada tahun itu. Tradisi Utsmaniyah juga menyebutkan bahwa bangunan Masjid Arab berlokasi di luar Konstantinopel, tepatnya di Galata, dibangun oleh Maslamah, meskipun penanggalan keliru ini sekitar 686, mungkin merancukan serangan Maslamah dengan pengepungan Arab yang pertama pada 670-an. Pada akhirnya, menyusul kegagalan berulang mereka di depan Konstantinopel dan ketahanan berkelanjutan negara Bizantium, Muslim mulai memproyeksikan kejatuhan Konstantinopel pada masa depan. Oleh sebab itu, kejatuhan kota ini dianggap salah satu pertanda kedatangan akhir zaman dalam eskatologi Islam. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.